Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran, wa amalan mutaqabalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udu bika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, karuniakan kepada kami solat yang khusyuk, doa yang kau ijabah, amal yang kau terima. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal barokah, ilmu yang maslahat. Jauhkan kami dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, catatkan yang hadir ini engkau undang ke baitullahmu. Haji, hajah, mabrur, mabrurah, umroh, makbulah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Wafatkan kami semua husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itu oleh-oleh dari Mekah. Jadi mudah-mudahan oleh-olehnya diijabah doa. Baik Bapak Ibu, dalam hidup ini yang paling penting cuma satu, yaitu kita disukai Allah. Dah selesai itu. Kalau kita disukai Allah, maka urusan kita pasti diurus Allah yang terbaik bagi kita. Jadi kalau ada yang mau cita-cita, apa cita-citamu? Saya bercita-cita ingin jadi orang yang dicintai Allah, disukai Allah, diridhoi Allah. Dah, cukup. Karena ingin dicintai orang, orang itu tidak bisa mencintai kita tanpa izin Allah. Mati-matian kita ingin dicintai orang, dan orang itu hatinya dibalikan oleh Allah, enek kepada kita, enek aja lihat kita. Mati-matian kita ingin dikagumi orang, oleh Allah dibuat orang itu tidak suka ke kita, tidak ada yang suka. Setiap hati manusia ada dalam genggaman Allah. Dibulak-balik hati oleh Allah. Muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati. Kenapa ada istri yang menderita? Karena lebih ingin dicintai suami daripada ingin dicintai Allah. Padahal yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Kenapa ada orang yang hidupnya tidak bahagia? Karena dia berharapnya dari selain Allah. Sedangkan yang dia harapkan itu makhluk, manusia. La haula wa la quwata illa billah. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa. Walau bergabung seluruh jin dan manusia sejagat ini, mau memberi satu butir nasi saja tidak bisa, kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Maka latihan pertama dalam hidup ini, kalau ingin latihan menjadi orang ikhlas, yaitu latihan tidak berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Dalilnya sudah jelas. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan senantiasa tampil menolong kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta ke Allah.
wa idza sta'anta wasta'in billah. Dan jika kamu mau minta tolong kepada Allah. Karena cuma satu di jagad ini yang berkuasa, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Enggak ada yang susah. Kalau Allah nolong pasti mudah. Susah itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Jadi masalah kita yang terbesar dalam hidup ini adalah kita tidak ke Allah. Hati kita sibuk dengan selain Allah. Kita bersandar kepada selain Allah, kita berharap kepada selain Allah, pada selain Allah itu cuma makhluk. Ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun pundarat tanpa izin Allah. Silakan periksa hatinya. Kenapa hatinya galau terus? Pasti yang ada di hati selain Allah yang mendominasi. Karena kalau Allah yang ada di hati kita, kita akan berpikir banyak hal, tapi selalu kembali ke Allah. Ingin rezeki, ingat Allah yang ngebagikan. Ingat utang belum lunas, ingat Allah yang bisa membayarkan. Ingat yang belum dapat jodoh, kita ciptaan Allah. Yang ngejodoh-jodohin Allah. Yang ngebulak-balik hati Allah. Ingat tidak punya uang misalkan buat pernikahan, Allah yang kuasa mencukupi. Ingat mau kuliah, di mana kuliahnya, Allah yang paling tahu, yang paling baik. Ingat biaya kuliah, satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Ingat belum punya anak, yang menciptakan makhluk itu adalah Allah. Anak akhlaknya belum baik, ingat Allah yang membulak-balik hati anak. Suami lincah lagi, Allah lah yang bisa mencabut, bukan nyawanya aja ya enggak, tapi mencabut akhlaknya yang buruk. Ingin suami diganti akhlaknya, ganti akhlaknya. Apa Bu, masa diganti suaminya ya? Jatuh cinta ke seseorang, ternyata yang dicintainya nikah sama orang lain, ya terima saja ya. Berarti bukan jodohnya, ingat Allah yang ngatur. Pokoknya, siapapun yang banyak ingat sesuatu tapi tidak nyambung ke Allah, Allah pasti ngasih alarm di hati kita, yaitu GTA, galau tiada akhir. Itu peringatan dari Allah bahwa kita melupakan Allah. Karena kalau kita benar, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan, camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Jadi harusnya bagaimana? Ya harusnya kita ini cepat kembali ke Allah dalam hal apapun. Sering mengingat Allah dalam segala keadaan, selalu meminta kepada Allah untuk segala keperluan, dan yakin dengan segala janji jaminan Allah. Jadi kalau udah ingat rezeki, ya udah pasti itu milik Allah. Jadi tidak usah kita berat meninggalkan dagangan. Karena tetap yang mendatangkan pembeli adalah Allah. Gak usah kita mikirkan rejeki. Lagi sholat, ingat Allah. Dan itu minta rejeki boleh. Jangan takut. Waktunya sholat, tutup saja. Nanti yang beli bagaimana? Ajak sholat. Tapi dia tidak mau sholat, doakan supaya dia bisa sholat. Tetap dia tidak mau, kenapa? Karena dia bukan Islam. Oh kalau gitu ganti doanya, supaya dapat hidayah. Tinggalkan saja. Nanti dia enggak jadi beli, berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita, dia nunggu nanti akan ketemu dengan kita. Enak hadirin. Kalau yakin Allah yang membagikan rezeki, enggak ada galaunya. Ada kita jualan di samping jualan yang sama, di sini jualan yang sama, gak ada masalah. Semuanya hamba Allah, semuanya pedagang di samping kiri kanan kita itu cuma Allah yang ngasih rezekinya. Tapi gara-gara ada yang pedagang di samping saya, dia gak jadi beli ke saya, jadi beli ke dia, berarti rezeki dia. Kita bagian ditawar.
Tapi kita udah dapat pahalanya kalau kita dagangnya niatnya ikhlas. Enak kan? Tapi asli loh, sebelum ada dia nih pedagang kiri kanan saya laku bisa 50 nih sehari. Sekarang cuma tinggal 20. Rezeki dari Allah tidak harus datang dari dagangan ini. Anaknya enggak kena musibah, anaknya dapat beasiswa, sama saja. Bentuk rezeki itu tidak harus dalam bentuk jumlah uang yang kita inginkan, sesuka Allah saja. Bu, Ibu, enggak usah terlalu banyak ingat suami, ya. Karena suami ibu juga belum tentu ingat ke ibu. Dan kalaupun ingat, jadi jengkel ke ibu. Bukan tidak boleh ingat, tapi jangan sampai lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Coba saya nanya, ini banyak tamu ibu-ibu. Bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang selama ini memberi rezeki kepada ibu siapa? Yang nutupin dosa-dosa ibu siapa? Yang bisa ngasih pahala, yang menjamin rezeki, yang bisa ngasih sorga siapa? Tuh, kalau gitu suami ibu apa dong? Han? Suami ibu tuh lelaki, Bu. Ya. Kalau gitu pekerjaan suami ibu apa? Guru, ya. Pekerjaan suami ibu, jadi suami ibu tuh sebagai apa, Bu, bagi seorang istri? Jawab, Bu. Ini pada punya suami enggak? Ya, jadi apa suami teh bagi ibu tuh sebagai apa? Ah, imam. Gini waktu sholat gak bisa ngimamin, kan? Ina atau ina terus. Yang betul, Bu. Sebagai apa? Kepala rumah tangga. Ibu yang banyak ngatur suami, ya kan? Apa? Suami sebagai apa? Ayo. Ini anak-anak belum jadi suami, dengerin ya. Suami sebagai apa? Pendamping hidup? Enggak. Bapaknya anak-anak. Ini teh udah lama nikahnya belum? Masa belum jelas status suami? Suami itu sebagai ladang amal. Tuh baru tahu ini. Oh, pantas selama ini menderita. Iya. Karena selama ini banyak yang menuhankan suami. Lebih banyak berharap dari suami daripada kepada Allah, lebih takut kepada suami daripada takut ke Allah. Tuh, udah ribut ya. Kalau gitu katanya gimana suami kita digimanain? Ya sudah, biasa aja, normal. Dari mana sih ibu teh? Dari Cianjur ya? Oh, kena gempa mungkin kemarin ya. Gempa enggak, Bu, di sana? Sebagian, alhamdulillah. Coba waktu gempa, suami bisa nolong ibu enggak? Sepakat gitu enggak, yang ngejerit duluan dan lari kan suami. Kalau ibu digigit nyamuk, suami bisa ngelindungin ibu enggak? Sebab kalau dikejar anjing, coba. Jadi bukan tidak boleh cinta, tidak boleh berlebihan mencintai. Cinta ya cinta, tapi tidak boleh masuk ke menuhankan. Apa menuhankan itu? Dominan. Penuh di hatinya tuh. Suami, suami, suami. Aku berbuat karena engkau, semata-mata agar engkau, supaya tidak jauh, supaya engkau tidak berpaling ke lain. Atuh, terus saja suami di hatinya tuh. Udah tidak ada Allahnya, langsung itu tidak bahagia. Jadi bagaimana sekarang? Ya sudah sekarang. Jangan kelamaan ingat sesuatu kecuali harus kembali ke Allah secepatnya.
Ingat apapun. Coba ingat apa yang nanti saya bantu jadi zikir. Bapak ingat apa, Pak? Bebas, mau apa, mikir apa yang bikin Bapak gelisah. Masa depan anak. Anak siapa? Anak sendiri. Itu anak bikinan siapa, Pak? Yang jelas, Bapak bisa bikin anak? Boro-boro bikin anak, kita gambar anak aja nggak bisa, Pak. Bisa bikin sehelai rambut anak? Boro-boro, itu anak bukan bikinan kita. Anak itu mutlak ciptaan Allah. Kita nggak ngerti apa-apa. Apa Bapak bisa ngurus anak? Jawab. Bingung. Kita boro-boro ngurus, Pak. Ngurus diri sendiri aja nggak bener. Bapak jangan stres, tenang aja, Pak. Ini bukan jadi terdakwa, Pak. Tenang, Pak. Ya kita boro-boro ngurus anak, Pak. Ngurus diri aja nggak bener. Paling ngurus anak juga ala kadarnya. Ibu mandiin anak jur, kan peltak pakai gayung ya kan. Yang benar, yang bersih. Kita enggak tahu bagaimana proses penciptaan mata, telinga, rambut, enggak ngerti apa-apa, diurus anak itu setiap saat oleh Allah penciptanya, Pak. Bukan kita yang ngasih makan, kita cuma nganterin rezekinya aja. Waktu di rahim istri, Bapak tahu? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Jadi beres, Pak, di sana. Lahir beres sempurna. Jadi kalau lihat anak langsung ingat penciptanya. Ini ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak dalam genggaman Allah, ini anak amanah Allah untuk saya. Gimana masa depan anak? Gampang kalau anak ini disukai Allah akan diurus. Yang penting bapaknya ini pantas enggak dititipin anak soleh. Gitu, Pak. Jadi yang mencemaskan itu sebetulnya bukan kelakuan anak, kelakuan bapak ya. Dan ibunya. Aduh, kapok ya kesini apa ya. Mau pulang duluan, Pak. Banyak orang tua yang mencemaskan anak, padaku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu baru anak-anakmu, ya keluargamu dari api neraka. Jadi kalau Bapak ingat anak, cemas ke anak, Bapak cemas saya layak tidak diberikan keturunan yang soleh. Guru ada di sini? Ada guru-guru enggak? Bapak guru, apalagi guru udah makin dimakan ini adena. Di sekolahnya murid boleh merokok enggak, Pak? Enggak boleh. Kalau gitu kita lihat gurunya. Kalau ada guru yang masih merokok di sekolah, pilihannya dua. Berhenti jadi guru, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Ya. Bagaimana muridnya jadi tidak merokok kalau gurunya merokok, benar? Jadi pada mikir guru-guru. Kalau ngurus mulut sendiri nggak bisa, bagaimana ngurus murid? Ayo, apa lagi? Saya ajak zikir ya, Dek. Tesis. Oh, Bapak lagi kuliah. Ya, kalau nggak mau pusing mikirin tesis, jangan sekuliah. Ya. Qadarullah sudah takdirnya. Tiap ingat tesis, ingat Allah. Ya Allah, Engkau lah yang menakdirkan saya kuliah. Saya niat kuliah ini supaya ilmu saya nambah. Mau apa? Mau kuliah mau apa? Hah? Apa menuntut ilmu? Menuntut ilmu mau apa? Gimana ridho Allahnya nuntut ilmu kan? Supaya
Mau diapain itu ilmu? Capek-capek bikin tesis, kan? Supaya apa? Supaya ada gelar. Diapain gelar? Kan? Emang dengan gelar jadi apa? Lu ada yang punya gelar ditangkap, kan? Harus jelas, yang bikin gak bahagia itu gak jelas niatnya. Mau gelar, gak apa-apa ingin gelar, tapi gelar gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu kalau ilmunya manfaat. Kita belajar itu supaya manfaat. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat. Kenapa kuliah? Kenapa? Supaya saya banyak ilmu. Supaya apa banyak ilmu? Bukan supaya punya gelar. Supaya banyak manfaat. Ditambah gelar, kalau kurang hati-hati, tambah ujubnya, tambah sombongnya, tambah riaknya, dan tambah bergantung kepada gelarnya. Seakan-akan dengan gelar jadi beda dari yang lain. Padahal sangat boleh jadi mahasiswa itu lebih dicintai Allah daripada dosennya. Karena lebih tawadu. Mungkin cleaning service di kampus lebih mulia di sisi Allah daripada para dekan dan rektornya. Mungkin ya. Karena mungkin hatinya lebih bersih. Hati-hati nambah S1, S2, nanti lihat, oh kamu baru S1. Tet, langsung dicoret di sisi Allah. Berarti kuliahnya gagal. Gagal membuat dia kenal Allah. Jadi inti kuliah itu supaya mengenal Allah, supaya dapat ladang ilmu yang luas, supaya manfaat bagi makhluk Allah. Kalau kita kuliah makin tinggi nggak ingat Allah, stres. Dan kalau kita hanya sibuk dengan ilmu tidak dengan manfaat, stres. Karena bahagia itu justru dengan manfaat. Saya niatkan kuliah supaya ilmu saya nambah, supaya manfaat hidup saya nambah. Ini sebagai ladang amal soleh saya agar dicintai Allah. Nah, nanti Allah nolong kalau udah lurusnya. Nah, gampang dibikin gampang-gampang. Ini otak ini milik Allah, ya kan? Tapi dosen pembimbing saya sulit ditemui karena oleh Allah dibikin sulit. Kalau oleh Allah ditemui, datang itu dosennya ke rumah kita, ya enggak? Enak? Karena kalau ngandelin Allah enak. Luruskan dulu niatnya. Percayalah. Gelar itu cuman casing, bukan sandaran, bukan tanda kemuliaan. Mulia itu isinya. Tuh ada rektor yang ditangkap itu, ya kan? Kurang gimana profesor, ya. Jadi silakan pakai casing, tapi isinya lebih bagus dari casingnya. Jangan bersembunyi di balik casing. Buat apa beli botolnya? Ini biangnya, katanya gitu. Terima kasih ya, jadi pada tertekan yang ngacung nih ya. Udah. Ibu, coba apa yang ibu, saya bantu zikirnya nanti. Apa yang kepikir? Ada tidak? Adek-adek, ada yang anak remaja mikir apa? Iya, dek. Orang tua? Ada apa orang tua? Kalau ngelawan sama orang tua, berarti kita sedang mengundang bencana dan petaka menimpa kita yang langsung. Karena durhaka itu balasannya cash langsung. Iya, hidupnya pokoknya udah aja apes madesu, masa depan suramnya. Termasuk yang balasannya cash itu adalah menyakiti orang tua. Tapi orang tua saya belum soleh, gak ada masalah. Sepanjang kita tidak, sepanjang beliau tidak menyuruh kita berbuat buruk, kita tetap berbuat baik. Ya, taati dan berbuat baik. Bagaimana orang tuanya belum Islam? Apalagi orang tuanya belum Islam, bisa tahu Islam dari mana kalau anaknya tidak ngasih contoh sebagai orang baik. Jadi tetap berbuat baik. Birrul walidain. Kenapa kita berbuat baik ke orang tua? Karena apa? Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik ke orang tua. Selesai. Adik-adik, kenapa adik-adik makan? Karena? Kenapa Pak Guru? Karena lapar.
Sama dong, kucing saya juga begitu. Kok jadi sama dengan kucing? Kambing juga kalau lapar makan, Pak, maaf ya. Kita makan itu amal soleh, hadirin. Kenapa makan? Supaya badan ini bisa tegak. Kenapa? Supaya bisa mengabdi ke Allah. Itulah kita makan. Jadi kalau kita makan karena lapar, kambing, monyet juga sama. Hewan. Masa pikiran kita seperti hewan? Tidak. Kita makan supaya kita kuat mengabdi ke Allah. Kenapa tidur? Ngantuk. Kuda kami juga itu kalau ngantuk tidur, Pak. Kita tidur memenuhi hak tubuh supaya tubuh ini sehat, kuat, supaya bisa mengabdi kepada Allah. Gitu ya. Ini enak kalau hidup kayak gini. Coba, kenapa kita harus olahraga? Jawab. Biar sehat. Terus apa? Yang benar. Hah? Ada itu yang badannya sehat, otot kawat, balung besi leher beton. Lari 10 km kuat. Bersepeda 100 km kuat. Apa buktinya? Buktinya ibadahnya harus jadi bagus. Kalau lari kuat ke masjid enggak kuat, mau apa itu kekuatan? Kan? Puasa enggak kuat, saum enggak kuat, ngaji enggak kuat, ke masjid nunggu digotong tetangga. Sekalinya ke masjid ingin paling depan, di depan imam. Ini hati-hati nih para pesepeda. Para pelari sekarang lagi tren olahraga lari, sepeda kuat. Lari kuat, bersepeda kuat, ke masjid 10 meter enggak kuat, 50 meter enggak kuat. Pasti nafsu itu kekuatannya. Itu olahraganya pasti karena nafsu, bukan karena niat mau mengabdi ke Allah. Karena kalau kita niat mengabdi ke Allah, maka kekuatan yang diberikan berbuah jadi kuat ibadah, tahajudnya jadi kuat, ngajinya jadi kuat, saumnya jadi kuat, amal solehnya jadi kuat. Itu kekuatan tuh. Mau apa badan kuat kalau ibadah nggak kuat? Hah? Mau dibawa-bawa begini, kasih bakteri aja habis tuh, kasih virus, otot kawat, balung besi, leher beton. Mau apa? Mau dipamer-pamer badan ini? Gampang bagi Allah bikin lumpuh seketika tuh. Hati-hati ya, yang olahraganya kuat-kuat. Bukti dari olahraga yang benar itu adalah ibadahnya jadi kuat, amal solehnya jadi kuat. Gak ada apa-apanya badan kuat kalau kita tidak kuat mengabdi ke Allah. Badak juga lebih kuat dari kita ya. Ayo, mau panco sama badak? Gak ada lah, ini pelari cepat, kijang lebih cepat. Dah lah, gak usah petantang petenteng, gampang bagi Allah melumat diri kita, benar? Ini A baru dapat laporan, A juga ada medsos, tapi tidak dikelola sendiri. Saya tidak mau memikirkan bagaimana supaya banyak followers, enggak, bagaimana nih supaya banyak followers? Enggak. Yang dipikirkan adalah bagaimana kontennya nih ceramah ini disukai oleh Allah sebisa mungkin. Siapa yang nanti mau follow, mau nonton, itu mah terserah Allah yang menggerakkan. Karena kalau saya membuat konten demi nambah follower, demi banyak iklan, demi dapat uang, itu bahaya. Berarti kita menggunakan dakwah hanya untuk cari uang. Padahal Rasulullah itu dakwah memberikan segala yang terbaik. Tapi tanpa banyak mikir juga ternyata ada nih hasil ini.
Ya begitulah, saya mau lihat apa nih sekarang ada. Ada pertanyaan kah? Artinya tanpa sibuk ingin nambah ini nambah itu gitu ya, pada nambah sendiri. Nih bentar ya, kalau teman-teman tertarik. Ternyata ya ada sendiri yang daftarnya. Tidak usah riweh, karena apa? Karena ternyata tim. Oh, boleh saya sebutin ini? Agim. Kalau Facebook, kalau apa nih? Kalau ini ada para ulama di sini. Kalau YouTube, ternyata YouTube karena baru dikelola benerannya baru 815 ribu. Twitter 3,6 juta. Facebook 7,3 juta. Instagram 7,2 juta. Ini TikTok apa yang gambarnya? TikTok 227 ribu. Kurang lebih 19,4 juta. Gak usah dipikirin. Wah, banyak dong. Gak tahu. Banyak atau sedikit, pertama mereka juga yang follow belum tentu nonton, ya kan? Yang kedua, mau ditonton atau tidak, tetap cuma satu yang penting itu, Allah ridho atau enggak. Mau ratusan juta juga enggak ada apa-apanya, kalau Allah enggak ridho. Kalau kita diamanahi banyak seperti ini, kemudian benar, insya Allah pahalanya berlipat-lipat seperti yang diingin. Tapi kalau salah, Pak, dosanya juga berlipat-lipat. Dosanya tuh berlipat-lipat. Seperti sekarang setiap ada pembunuhan, Kabil itu nanggung dosanya. Karena Kabil itu adalah yang pertama melakukan pembunuhan. Setiap ada Idul Kurban, Nabi Ibrahim dapat pahalanya karena beliau yang merintis awal kebaikan berkurban. Makanya gak usah bangga banyak follower seperti ini, tapi ini cobaan dari Allah. Dan gak usah mati-matian ingin banyak follower sampai seakan-akan semua konten itu demi, gak penting hadirin, yang penting konten kita itu disukai Allah, benar, selebihnya terserah Allah. Yang takdirnya nanti bisa nonton-nonton dia, ini kayak pagi ini ya, yang memang oleh Allah ditetapkan akan dapat ilmu ini, dengar, ada yang datang, ada yang menyimak, tapi yang enggak ya datang ke sini juga tidur aja di sini, misal begitu. Lanjut. Halo, ada pertanyaan terakhir? Ibu mau nanya, mau atau mau ngacung aja? Oh iya ya, sebentar ya Bu, disiapkan mikrofonnya, maaf. Ya, terima kasih. Ibu program masa keemasan ya? Angkatan keberapa, Bu? Kedua, A. Kedua. Angkatan kedua? Hah? Iya. Salah. Enggak apa-apa, Bu. Kami mengerti. Memang kalau sudah tua begini kita, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Namanya juga masa keemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A, kami angkatan yang satu minggu, jadi yang kedua. Oh, ini yang tematik ya? Iya, tematik. Jadi nggak salah, A-A. Mohon maaf. Oh iya, saya yang salah, Bu. Saya ini lurusin, soalnya kan memang yang kedua kami dijelasin. Di oh iya, iya. Saya mohon maaf, saya yang salah, Bu. Jadi gimana sekarang, Ibu? Iya, saya dari Lampung, mewakili juga teman-teman. Pertama, kami terima kasih ada paket seperti ini, ada yang satu minggu sehingga kita bisa nanti pelan-pelan bisa ngikutin yang insya Allah 40 hari karena ini membawa berkah buat kami. Pertanyaan kami, AA, terutama saya, bagaimana kita menghadapi masa pensiun dengan bahagia
bisa mengendalikan diri dalam menghadapi media sosial dan sebagainya, karena di era digital ini kita selalu melihat langsung maupun tidak langsung, baik yang terhadap diri kita maupun orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan diri, menyikapi proses tersebut sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Tunggu dulu. Ini masalahnya jadi rumit. Jadi yang mana pertanyaan Ibu tuh? Menghadapi pensiun atau menghadapi media? Dua. Saya mau tanya, memang pensiun masalahnya apa, Bu? Kadang-kadang kita masih ingat yang kemarin, yang dulu, dan lain-lain. Terus oh ya, nggak apa-apa ingat, Bu. Masalahnya apa ingat yang dulu? Ya, terkadang kita merasa masih muda dan lain-lain, sehingga seperti yang kemarin. Kan ini namanya masa pensiun, ya. Jadi kami minta... Berapa pensiun teh usianya, Bu? Sekarang masih 47, Pak. 47? Ya. Pensiun dini, Bu? Ya. Belum? Sudah pensiun, belum? Kebetulan kemarin saya menjabat sebagai bupati di Lampung. Terus nah, sekarang sudah selesai, baru seminggu selesai, makanya saya kesini, Pak. Oh ya, bagus, Bu. Bagus. Udah takdir Allah, Ibu. Amin. Minta pusing, Bu. Pusing bisa jadi pejabat ya, Bu, ya. Baik. Ya, terima kasih, ya. Tunggu dulu, belum selesai. Yang... Jadi, Ibu, setiap orang itu punya kapling takdir masing-masing, beda-beda. Dan yang kedua, selama hidup ini, dalam perjalanan hidup ini ada episode-episode yang beragam. Udah, dinikmati aja setiap episode. Ya, saya lihat ibu-ibu kan makin tua sekarang ya. Iya kan? Enggak, tetapi terserah ibu ya. Emang ibu bayi terus. Nah, siapa yang stres menjadi tua adalah yang tidak nerima jadi tua. Harusnya tambah umur tuh dinikmati. Lama-lama keluar uban, kulit makin kendor, ya mulai nyorocot, mau bangkit dari sujud juga, misalkan ya. Bangun tidur yang dulu pakai pengharum, sekarang mau tidur pakai tarason, ya. Ya, saya dulu lihat nenek saya kalau mau tidur, kenapa pada dibalur balsem ya? Sekarang saya mengerti, karena saya juga dibalur. Jadi nikmati saja setiap episode, Bu. Yang lalu ya sudah selesai. Kayak dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah ke pernikahan, punya anak. Ya terus kita nikmati dengan penuh rasa syukur, ya. Enak bersyukur, sudah selesai, alhamdulillah. Kita gimana nanti? Kalau kita penuh syukur, nanti dikasih yang lebih baik. Enggak usah terlalu heboh dengan dunia ini, biasa aja lah. Cuman mampir, ya kan? Gak ada apa-apanya dunia ini. Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh kalau di dunia ini makin dekat dengan Allah dan makin manfaat bagi makhluk Allah, baru sukses. Kalau hanya casing aja sih dibagikan oleh Allah ke siapapun. Bukan hanya orang baik, orang jahat juga dikasih oleh Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, ya kan? Jadi casing itu bukan tanda kesuksesan. Kesuksesan itu kalau makin takwa ke Allah. Itu sukses. Gitu ya, Bu? Nah, yang kedua tentang medsos, caranya mah gampang. Gak usah dilihat, terus beres. Kalau zaman sekarang sepertinya hampir seluruh emak-emak itu lihat media sosial, A'a. Iya. Jadi bagaimana? Ibu milih mau jadi emak yang mana? Kalau ibu mau bahagia ya nggak usah banyak dilihat. Iya, tapi ngeliat A'a sepertinya dingin, liatin proses itu dingin. Kami kepengen sedikit-sedikit dapat tipsnya dari A'a. Terima kasih. Sedikit-sedikit nanggung yang banyak aja. Saya mah udah nyobain, Bu, ditakdirkan dia, dipuji-puji udah, dicaci maki udah, tapi sekarang makin tua teh rasanya makin bahagia, Bu. Makin ringan hidup ini. Ini alhamdulillah ya. Makin ya sekarang umur sudah 61 tahun. Cucu alhamdulillah 17 pada semua ciptaan Allah nebeng beken. Tapi rasanya hari-hari padahal ya cukup berat, tiap hari kadang ganti kota, ganti pulau, ganti negara ya. Tapi karena ya gak ribet lah, mau ngapain juga ngeribetin dunia ya kan.
dunia ya sesudah saya jalani 61 tahun ini ya cuman gini-gini aja, nggak ada apa-apanya, pada acting-actingan, pada punten ya, pada ngebangga-banggain topeng, pada lupa ke isi. Makanya daripada ribet memeningkannya jaga isi. Jadi nggak usah terlalu, saya mah jarang lihat medsos saya Bu, walaupun jumlahnya katanya banyak gitunya, laporan tiap bulan pertumbuhan ini, konten yang disukai adalah ini, yang banyak menyimak ini, disarankan membuat konten seperti ini, oh ya masuk, belajar lagi, bikin konten, nanti seperti ini, dipotong-potong, nanti ada komen-komen, nanti dibantu dijawabkan, ya gitu aja. Tapi saya udah nggak ribeh dengan medsos Bu, jarang saya lihat medsos-medsos, kecuali ceramah-ceramah dari para ulama atau kajian-kajian tentang Al-Quran. Nah itu enak dengernya. Kalau yang nggak jelas mau ngapain? Buang waktu, si keburu mati, ya kan? Ibu 47, ada yang meninggal usia 48 loh Bu, ya. Iya, belum tentu panjang umur. Bapak berapa? Ketawanya kayak gitu. Hah? Berapa om? Han? Ada yang 34,5 malah apa mana? Saya 61, berarti 2 tahun lagi kalau 63, ya kan? Harus benar-benar siap-siap. Iya kalau 63. Kalau 62 berarti saya tahun lagi, ya kan? Tapi enak ingat meninggal tuh, ya jadinya lebih sayang. Mau dipakai apa nih waktu yang tinggal dikit ini? Mau dipakai ngobrol sia-sia rugi. Malam mau dipakai apa? Mending pakai misal ya, mending pakai tahajud, pakai tilawah Quran, tadarus Quran. Lebih enak. Medsos, mau apain segala medsos kita lihat? Kan? Enggak berubah kok dunia dengan kita lihat medsos itu. Medsos itu harus yang membuat iman kita menguat, bukan iman melemah. Dengar ya, ini HP nih ya, nafsu kita tuh maunya lihat HP tuh yang ngaco. Nafsu itu selalu membawa kepada kerusakan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi kalau lihat yang semenitan itu pas a'udzubillahi minasyaitan, langsung di skip dia, yang dicari lagi yang aneh-aneh. Dosa semenit, dua menit, setengah jam, satu jam, mantengin HP aja terus. Dicatat itu oleh Allah. Setiap lihat yang dosa ya, setiap lihat maksiat di HP ini, itu langsung akan mengurangi semangat ibadah kita. Dan setiap lihat maksiat akan mengeraskan hati kita, membuat hidup tidak tenang. Tapi tiap lihat yang manfaat, hati jadi tenang. Hati-hati nih yang punya HP canggih, yang kerjanya cuma lihat YouTube atau TikTok atau apa ya, habis waktunya di sana tuh berjam-jam, terus aja begini ya, tiba-tiba mati. Orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Mungkin nanti orang yang soleh tuh akhir kalamnya la ilaha illallah, tapi yang YouTube mah youtuber gitu Bu. Ya terima kasih. Terakhir cek ya Ibu di belakang, silakan di samping, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ibu pas santri baru ya? Iya betul. Ya kalau santri lama tahu Bu, di sini tuh tidak boleh pakai e, maksimal 3 ya, tapi karena santri baru jadi nggak apa-apa. Tetap 3 maksimal ya Bu ya. Baik Kak. 1. Maaf ya Bu, ini pelajaran buat semuanya ya. Ya, enggak apa-apa. Saya punya orang tua Ustadz. Enggak apa. Lanjut Bu. Ibu kami tinggal bersama saya dan keluarga. Alhamdulillah. Tetapi saat ini suami saya menyampaikan unek-uneknya kepada saya, di mana beliau meminta untuk ibu tuh tidak tinggal lagi bersama kami. Nah,
sebagai anak dari ibu saya, ibu kandung saya gitu. Jadi orang tua saya itu tinggal sama kami. Bagaimana sikap saya? Baik. Apa yang harus saya sampaikan kepada ibu saya? Baik. Sementara saya juga berkeinginan untuk merawat ibu saya bersama kami, Ustaz. Baik. Ini boleh saya jawab ya, Bu ya? Baik, Ustaz. Sengaja saya potong supaya supaya ibu tidak sampai terlalu sedih. Ini ujian. Ujian terjadi dengan izin Allah. Memang begini ya, Bu. Kalau secara garis besarnya, kalau punya anak lelaki, saya punya anak lelaki. Nah, anak lelaki ini walaupun punya istri, tetap yang prioritas tuh orang tua. Ngurus orang tuanya. Kalau anak lelaki, kalau punya anak perempuan, ketika anak perempuan saya menikah, maka sudah bukan ke orang tua yang paling utamanya adalah kepada suaminya. Sudah ada ya penanggung jawabnya begitu. Nah, bagaimana nih ini orang tua dari anak perempuan? Satu sisi ingin berbakti ke ibu, ke orang tua. Satu sisi misalkan diuji suaminya sedang tidak pas dengan kondisi ini. Yang pertama adalah harus menyadari ini ujian ini terjadi dengan izin Allah. Dan yang bisa menyelesaikannya adalah Allah. Jadi bukan kepintaran bicara, bukan sesuatu yang strategi-strategian. Harus yakin ini terjadi dengan izin Allah. Saya ingin, tapi misalkan suami berbeda pendapat, maka langkah selanjutnya adalah ke Allah dulu, tobat. Ya Allah, ampun sekira situasi sulit ini diundang oleh dosa saya. Ya, gak bisa sembarang memutuskan, walaupun nanti sebetulnya yang harus lebih dipatuhi itu adalah keinginan suami. Tapi suami bisa dibulak-balik hatinya oleh Allah, atau nanti dicarikan solusi terbaik yang kita tetap bisa berbakti ke orang tua dan kepada suami juga tetap berbakti. Itu mudah bagi Allah mencari solusi walaupun belum terbayang oleh kita sekarang, ya. Jadi jangan terbayangkan solusinya, wah harus ini, harus itu. Belum tentu. Kalau kita ditolong Allah, nanti kalau dalam bahasa Sunda disebut laukna benang cayina herang, ikannya dapat tapi airnya tidak keruh. Solusi terbaik didapatkan tapi suasana tidak keruh, dan itu mudah bagi Allah. Saran saya, perbanyak tobat, minta ampun ke Allah, minta maaf ke ibu, minta maaf ke suami, ya. Gak usah ragu, minta maaf ya, izinkan saya terus istiqoroh terus, ya. Bicara baik-baik, khidmat ke orang tua, khidmat ke suami, tingkatkan lagi. Allah nanti yang membulak-balik. Ini ada sebuah kisah pada waktu umroh. Kisah nyata. Ibu-ibu ini kerja, suaminya tidak setuju, harus keluar dari tempat kerja. Si istri ini, bukan si istri, maaf. Beliau ini, istrinya ini adalah, aduh saya tidak mau. Saya tidak boleh menuhankan makhluk, saya harus kerja. Oh bukan. Bagaimana kalau menurut Aasi, patuhi keinginan suami. Suami yang tanggung jawab. Ibu patuh ke suami karena Allah, Allah yang akan mengatur. Pendek kata, akhirnya berubahlah hati ibu ini, mau nurut ke suami dengan keluar dari kantornya. Qadarullah, pulang dari umroh, dijemput oleh suaminya. Lalu kata suaminya, Bu, silakan ibu kerja aja. Jadi malah diizinkan kerja. Yang tadinya bertahun-tahun suaminya nyuruh keluar, giliran istri mau patuh ke suaminya, malah suaminya yang merelakan. Allah yang membulak-balik hati. Begitulah ibu, perbanyak istighfar, perbanyak mohon maaf ke orang tua, ke suami, kemudian tingkatkan khidmat, dan terus minta ke Allah, beri jalan yang terbaik, beri jalan yang terbaik, beri jalan yang terbaik. Semuanya memerlukan proses, tapi harus bulat di hati. Hanya Allah yang bisa memberikan yang terbaik. Ini memang agak simalakama ya.
Tapi kalau Allah memberikan jalan keluar, selalu memuaskan. Jadi urusan terbesarnya adalah sekarang banyak tobat, banyak minta maaf, berbuat baik lebih banyak lagi, dan banyak sujud doa. Terima kasih ya Bu, semoga ada jalan keluar yang paling bijaksana. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan Allah membimbing pertemuan berkah ya. Bisa menyimak di medsos, tapi kalau memungkinkan datang, tentu Allah sangat menghitung setiap langkah, setiap tenaga, setiap keringat, dan beda yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita selalu sungguh-sungguh dalam kebaikan. Terima kasih seluruhnya sahabatku sekalian. Mohon maaf. Kita doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.